Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Nah, kemudian kita ceret ya, kita drag ini progres kumulatif rencana, kemudian sama total kumulatif progres aktual. Nah, setelah kita blok di sini, kita insert, kita klik model ini. Nah, ini dia. Ini adalah kurva S kita. Yang nggak perlu, teman-teman delete aja. Biasanya ini saya delete-delete ini. Angka-angka ini saya nggak perlu. Saya delete. Ini juga saya delete. Selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua di luar sana? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Masih dalam suasana liburan ya, libur santai. Walaupun liburan kita tetap harus produktif. Ya inilah kita menikmati pemandangan alam ya, bosen kerja terus. Jadi di belakang saya teman-teman bisa ngeliatnya ada pemandangan. Mungkin ada suara-suara air terjun sedikit, gak apa-apa lah ya. Yang penting suara saya masih kedengeran. Nah, tadi kita udah bahas mengenai bagaimana cara membuat progres pekerjaan berikut dengan nilai tagihannya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan cara membuat kurva S. Sebenarnya kurva S itu apa sih? Jadi, kurva S itu sebenarnya adalah planning kita ya, planning schedule kita dan versus dengan aktualnya. Jadi, nanti teman-teman bisa membedakan, oh ini kita planningnya seperti ini, tapi ternyata aktualnya mungkin sedikit berbeda. Kenapa dinamakan kurva S? Karena bentuknya ya S gitu ya. Nah, untuk kurva S ini ada baiknya pada bagian awal project dan bagian akhir project itu kalau bisa bentuknya landai. Kenapa? Karena ini akan mengindikasikan bahwa planning teman-teman, perencanaan teman-teman itu bagus. Artinya gini, ketika mulai awal project kan kita nggak mungkin langsung ngebut gitu ya. Biasanya slow dulu, gitu pelan-pelan, baru nanti ada progres yang cukup tinggi. Ada mulai mulai sibuk gitu ya. Nah, bagian akhir proyek juga seperti itu. Jadi jangan sampai di bagian akhir teman-teman masih kurvanya tegap gitu ya. Nah, itu kurang bagus. Nah, kalau nanti kelihatannya tegap, berarti teman-teman masih banyak sekali progres yang harus dikerjakan pada bagian akhir. Nah, ada baiknya ketika teman-teman membuat kurva S ini pada bagian awal ya, dan bagian akhir itu juga bentuknya landai. Jadi bagian akhir itu ya kita santai-santai aja, nggak terlalu banyak pekerjaan yang notabene-nya masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya mulai video kali ini ya, saya juga punya Instagram. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram saya ya, silakan follow di calon_pm. Di situ saya juga sering mengupdate atau memberikan informasi singkat ya seputar dunia konstruksi. Dan juga teman-teman kalau ada mau diskusi ya, ada yang mau ya curhat-curhat, di situ juga boleh, silakan DM saya. Kalau saya ada waktu pasti akan saya balas. Itu aja, daripada panjang lebar langsung aja kita simak videonya. Oke, sebelum saya bahas detail mengenai cara membuat kurva S, ada baiknya teman-teman yang belum nonton video saya mengenai cara membuat progres pekerjaan, silahkan teman-teman nonton dulu karena ini saling berkaitan ya untuk progres pekerjaannya. Nah, ini saya review sedikit. Jadi sebelum teman-teman membuat kurva S ya, teman-teman pastikan harus mempunyai BQ ya, mempunyai bill of quantity atau kontrak atau RAB, rencana anggaran biaya. Nah, ini adalah rekapitulasinya ya. Ada pekerjaan persiapan, galian dan sebagainya. Nah, ini adalah breakdown-nya. Jadi misalkan pekerjaan persiapan itu ada barang pekerja, pembersihan lahan, mobilisasi, listrik dan air, pekerja, pekerjaan boplang, dan sebagainya. Nah, teman-teman harus punya data ini dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat kurva S-nya. Nah, kurva S itu adalah schedule ya. Schedule antara nanti kita bandingkan antara rencana kita dengan aktual di lapangan. Nah, ini udah saya buatkan tabelnya, cuma kita akan bahas satu persatu. Nah, tadi kan data yang kita punya ini nih ya, ada uraian pekerjaan dan kemudian harga. Nah, ini ada totalnya. Kemudian kita tambahkan kolom persentase di sini. Nanti akan kita bahas caranya ya, ini perhitungannya. Misalkan kita diberi waktu 5 bulan sama owner ya. Misalkan owner, pokoknya gue nggak mau tahu dalam waktu 5 bulan kerjaan ini harus beres. Ya, misalkan nih hanya pembangunan rumah tinggal sederhana gitu ya. Kalau misalkan yang lebih complicated, misalkan gedung gitu, ya sebenarnya mirip-mirip aja. Cuma jujur biasanya kalau gedung kita nggak pakai kurva S seperti ini. Kita biasanya pakai Microsoft Project. Nah, di sini teman-teman tentukan nih, misalkan Januari ya udah ada 4 minggu ya, kemudian Februari ada 4 minggu, teman-teman lanjutin aja minggu ke-5, minggu ke-6, ke-7 dan sebagainya.
Nah, kemudian di sini ada progres rencana, ada total kumulatif progres rencana, ya ini dua ini rencana, kemudian ada aktual, ada progres tiap minggunya berapa sama total kumulatifnya. Oke, kita bahas satu persatu dari persentase. Nah, ini persentase kemarin sudah sempat saya bahas ya. Jadi, untuk mendapatkan persentase ini, jumlah harga di item pekerjaan ini dibagi dengan total nilai kontrak, katakan seperti itu ya. Kemudian dikali 100 ya, 100%. Karena masing-masing pekerjaan ini akan kita bagi dengan nilai ini, kita akan kunci dia pakai dolar di sini ya. Jadi dolar ini kita selipkan di antara huruf dan angka dari si sel ini, si kolom ini. Jadi misalkan D25 ya udah D25 sini kan kita kasih dolar ini. Kita kunci, kita enter aja. Ya udah kalau ini anggap ya kita masih kosong gitu ya. Udah teman-teman tinggal drag ini aja ke bawah. Set. Jadi deh presentasinya gampang kan? Nah ini kemarin yang sudah saya bahas kalau teman-teman di sini nggak pakai dolar ya saya hapus di sini, kemudian ini saya hapus. Waktu teman-teman drag ke bawah dia nanti nggak kekunci. Nah teman-teman bisa lihat ya ini dibagi bawahnya, ini kan nggak ada angkanya. Kemudian ini juga di bawahnya terus saja mengikuti. Nah jadi teman-teman harus tambahkan dolarnya di sini. Tinggal tambahkan dolar, enter, kemudian ini di drag seret ke bawah, ya udah ini sum ya, jumlah dari total ini sama dengan 100%. Nah udah deh beres, persentase ini dapat. Nah setelah ini dapat, sebenarnya ini teman-teman bisa hide aja nih, bisa hide karena kita nggak perlu. Nah oke, okay. Nah kemudian progres rencana ya, progres rencana kita tiap minggu ini berapa, ini tiap minggu berapa, ya udah teman-teman tinggal seret aja ke sini. Udah semuanya sama. Kemudian untuk total kumulatif progress rencana, nah ini minggu ke 1. Nah kemudian minggu kedua adalah total kemarin ya, total kemarin ditambah minggu ini. Jadi minggu pertama tambah minggu kedua, sama ya minggu ketiga juga gitu. Minggu total minggu kedua ini ditambah dengan yang minggu ketiga itu sendiri. Terus aja begitu. Nah, teman-teman tinggal copy. Dah beres. Nah kemudian untuk progres aktualnya nanti kita isi teman-teman, kita isi aktualnya itu berapa persen. Nah kita isinya ini dari mana? Dari yang kemarin saya sudah jelaskan mengenai cara membuat progres ya, cara membuat progres nanti di situ ketahuan mingguannya kita punya progres berapa. Nah kita isi di sini ya, kemudian kita buatkan rumus untuk total kumulatif progres aktual. Tadi kan rencana, sekarang aktual, sama dengan yang tadi. Ini minggu pertama, kemudian nanti minggu kedua minggu lalu ditambah minggu ini, kemudian minggu ketiga juga sama ya rumusnya. Ya udah tinggal di copy aja, drag ini seret, nah udah selesai. Jadi ini udah ada rumusnya nih teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal kita area ini nih yang kita isi, bagaimana kita mengisinya. Nah di sini sudah saya isi ya, saya sudah bikin planningnya, cuma ini sederhana sih, saya nggak bikin yang ribet-ribet ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, sebelum teman-teman menentukan nilai-nilai ini, teman-teman sebenarnya harus tahu dulu dari produktivitas pekerja. Misalkan gini, pekerjaan galian, teman-teman kan tahu berapa volume galian yang akan kita kerjakan, misalkan 50 kubik gitu ya. Nah 50 kubik ini kita mau gali pakai apa? Misalkan mau pakai beko. Nah bekonya kapasitasnya berapa? Misalkan kapasitas perharinya dia bisa gali 10 kubik. Nah kemudian bekonya mau ada berapa? Ada 1 kah? Ada 2 atau 3? Nah nanti dari situ teman-teman bisa tahu, oh produktivitas saya per minggu itu galiannya sekian kubik gitu ya. Nah tinggal teman-teman bagi aja. Nah contohnya ya, untuk pekerjaan persiapan, tadi kan ada pekerjaan pasangan boplang, air pekerja, dan sebagainya. Nah itu teman-teman bisa kerjakan dalam waktu berapa lama? Misalkan dalam waktu 2 minggu. Ya udah, ini tinggal dibagi 2 aja nilai ini. Nilai ini dibagi 2. Nah kemudian ya udah karena bagi 2 ini nilainya ini sama ini. Gitu kan? Ini tinggal disama dengan aja, bikin rumus ini gampang. Seperti itu. Kemudian galian. Nah galian misalkan berdasarkan produktivitas, kemudian nanti ada alatnya berapa, termasuk juga dengan pekerjaannya berapa. Nah ternyata teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu 3 minggu gitu ya. Nah udah, jadi rumus ini, teman-teman buatkan rumus, persentase ini teman-teman bagi 3. Enter, gitu ya. Jadi bagi 3 ya udah ini nilainya, seperti itu. Jadi ini saya ambil yang gampang aja gitu ya. Untuk pekerjaan sloof, nah pekerjaan sloof juga intinya sama, productivity. Nah di sini saya bikin overlap. Kenapa overlap?
Jadi saya nggak menunggu pekerjaan galian ini selesai dulu. Jadi nggak menunggu ini selesai, baru kemudian dilanjutkan di sini pekerjaan slope, enggak. Jadi areanya pasti ada yang sudah selesai dikerjakan. Nah, area yang sudah selesai dikerjakan, kita sudah mulai masuk pekerjaan slope. Nah, jadi dia overlap gitu ya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, mempersingkat pekerjaan di lapangan. Jadi sedikit lebih cepat seperti itu ya. Kemudian juga termasuk fondasi gitu ya. Pekerjaan slope tadi sudah mau selesai, ini sudah kita lanjutkan lagi dengan pekerjaan fondasi dan sebagainya. Kemudian nanti ada pekerjaan finishing, ya pekerjaan struktur semua sudah beres, finishing sudah mulai masuk. Ini saya bikin overlap di sini. Kemudian pekerjaan lantai dan finishing ini saya buat dia selesai dulu setelah pekerjaan dinding. Jadi pekerjaan dinding selesai, baru saya lanjutkan pekerjaan lantai di sini. Nah, di satu sisi pekerjaan plafon juga saya mau dia sedikit selesai. Jadi setelah plafon ini mulai dikerjakan, di belakangnya nanti nyusul pekerjaan lantai gitu ya. Jadi saya nggak mau pekerjaan lantai selesai, plafonnya belum selesai, waduh bisa diinjak-injak lagi tuh keramik. Ya, kemudian ini pekerjaan pintu ngikutin dari pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding udah mulai masuk di sini, ini juga kita kerjakan dinding. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi instalasi listrik, air, kemudian finishing, atap dan sebagainya. Nah, untuk atap pekerjaan struktur sudah mulai selesai, atapnya sudah mulai masuk gitu dan seterusnya. Nah, gampangannya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk awal-awal nih saya nggak mau terlalu ngebut. Ya, kenapa? Karena namanya pekerjaan masih awal ya, kita perlu koordinasi, perlu penyiapan orang-orang, material dan sebagainya. Nah, biasanya di awalnya kita nggak mau ngebut-ngebut. Nah, kemudian di akhir proyek juga saya nggak mau ngebut-ngebut. Artinya jangan sampai waktunya udah mau habis ternyata masih banyak sekali pekerjaannya di sini. Wah, itu nanti kurang bagus, teman-teman. Ya, kurvanya juga nanti nanjaknya terlalu curam gitu ya. Ya, jadi intinya di awal ini saya mau agak sedikit slow ya, agak sedikit ya pelan-pelan gitu ya, alon-alon asal kelakon. Di bagian akhir juga saya mau agak sedikit santai. Nah, di area tengah inilah pekerjaan mulai kita geber nih, teman-teman. Ya, teman-teman bisa ngelihat ya di sini nanti kurvanya agak melandai terus naik. Nah, itu nanti yang kita namakan dengan kurva S. Oke, kemudian di sini progres aktualnya. Ya, jadi untuk progres aktual ini teman-teman isi ya. Jadi tiap minggu ini teman-teman punya progres berapa persen gitu ya. Teman-teman isi aja di sini. Saya contohin ini udah saya isi ya sampai dengan proyek selesai gitu. Nah, udah deh, ini planning kita rencananya, kemudian nanti ada progres aktual. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buatkan kurva. Nah, kemudian kita seret ya, kita drag ini progres kumulatif rencana, kemudian sama total kumulatif progres aktual. Nah, setelah kita blok di sini, kita insert, kita klik model ini. Nah, ini dia, ini adalah kurva S kita. Yang nggak perlu teman-teman dilihat aja, biasanya ini saya dilihat-dilihatin nih. Angka-angka ini saya nggak perlu, saya delete, ini juga saya delete. Kemudian ini saya klik format chart area, ya format chart ini saya nggak mau ada fill-nya, kemudian nggak ada lainnya. Oke, mantap. Kemudian ini kita adjust, ya kita rapihin sedikit. Di titik-titik ini harus berada di dalam ini ya, di garis ini. Oke, ini adalah kurva S kita. Jadi teman-teman bisa rapikan di sini, ini kurang naik sedikit, saya tambahin. Cet. Ayo naik. Iya, ini ya. Jadi ini 0 ya, masih 0,96 di sini, kemudian nanti naik 1,45, terus nanti di sini ya untuk mempermudah planning kita mana? Ini planning kah? Nah, warna biru ini planning kita tambahkan data lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini 0,96 naik ke 2,41. Ini 2,41, 368 dan sebagainya. Nih, yang warna merah ini adalah kurva S kita nih, planning rencana kita. Jadi ya ini nggak smooth-smooth banget sih. Cuma kurang lebih kayak gitu ya. Saya agak malas ngotak-ngatikin teman-teman, sorry ya.
Jadi intinya begitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini agak landai, kemudian di sini mulai naik, mulai naik, mulai naik, kemudian di sini landai lagi. Ya artinya di awal kita nggak terlalu cepat ya, kita santai-santai di tengah-tengah baru kita mulai ngebut, naik, 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 naik. Nah, di sini kita mulai santai. Seperti itu ya. Nah, semakin landai di sini di awal dan akhir itu semakin baik. Berarti kurvanya benar-benar S banget gitu ya. Nah, ini dikebutnya di tengah-tengah. Ya, ini tergantung dari berapa lama schedule kalian, durasi kalian. Kalau teman-teman waktunya singkat gitu, waduh, itu biasanya nggak S teman-teman, agak sedikit ya nanjak banget gitu, agak sedikit curam. Jadi semakin lama ya otomatis teman-teman masih bisa ada waktu untuk ngejust schedule kalian. Nah, kemudian kalau katakan teman-teman ini kita delete ya, progress kalian hanya sampai sini aja, ini nggak punya progress, ini di delete, ya udah, inilah yang warna merah ini aktual kalian. Jadi nanti kalau mau nge-update, jadi nanti teman-teman tinggal ngisi aja. Misalkan di progres minggu ke-10, targetnya kan 10,06 gitu ya. Nah, teman-teman punya progres katakan 11%. Yaudah, tulis aja 11, ini tinggal geser aja, drag ke sini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dari sini, total rencana kita nih 37,07%. Nah, total kumulatif progres aktual kalian 39,00. Nah, nanti teman-teman bisa di sini tuliskan deviasi. Deviasi ini bisa plus atau minus. Ya, tambahkan di sini. Nah, jadi deviasi ini teman-teman bisa buatkan rumus total aktual ya, aktual kumulatif ya, dikurangin dengan rencana. Enter. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat di sini deviasi teman-teman plus nih 0,04%. Karena rencananya hanya 0,96 dan aktualnya adalah 1%. Ya udah, tinggal ini di drag aja, drag ke sini, set. Nah, udah deh. Teman-teman bisa tahu, oh ternyata kita di minggu ke-10 katakan ya, oh kita sudah plus nih dari rencana. Rencananya hanya 37, kita aktualnya sudah dapat 39%. Jadi kita plus 1,93%. Udah deh. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau isi di sini aktualnya, ya udah tinggal isi aja terus semuanya ya. Ya misalkan di minggu 11 ada progres ini, ya udah teman-teman isi. Kemudian ini di drag ke sini. Ya, ini 100% ya. Kemudian ini juga di drag. Nah, udah deh. Nah, nanti kelihatan nih teman-teman, oh misalkan oh ternyata di minggu ke-19 kita ada minus nih gitu. Nah, tapi dikejar di minggu ke-20. Ya udah, ini adalah cara membuat kurva S versi saya. Ya, mungkin bisa sedikit berbeda dari teman-teman yang punya pengalaman cara membuat kurva S. Cuma kalau saya disuruh buat kurva S, saya bikin agak sesederhana mungkin teman-teman. Karena ya namanya juga kurva S ya, biasanya kita bisa adjust-adjust sedikit lah. Cuma kasus di sini kan hanya rumah tinggal. Kalau untuk pekerjaannya sedikit lebih besar, entah itu ruko atau bangunan-bangunan tinggi yang ya yang tidak terlalu tinggi, ya sudah tinggal dibuatkan aja tuh. Biasanya di sini agak sedikit lebih detail ya, tidak sesederhana ini, tapi caranya mirip-mirip. Ya itu dia tadi gambaran besar mengenai cara membuat kurva S ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti nih, bisa paham. Tapi kalau masih bingung juga ya silahkan aja diulang-ulang lagi videonya ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bisa menambah wawasan baru, bisa menambah referensi baru buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update-update video dari saya, teman-teman juga harus selalu update. Kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless. Oke. Sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi.